Hai sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku, Gerejaku Girangkanku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Lipka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Topik Sekolah Minggu menurut kurikulum buku Suluh Anak dari Bina Warga untuk minggu ini adalah Tuhan Memilih. Ceritanya berdasar pada Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19a. Ayo kakak-kakak, kita ajak adik-adik sekolah minggu beraktivitas agar mereka dapat menceritakan kembali kisah pertobatan Saulus. Di dalam buku Suluh Anak, tim kurikulum Bina Warga mengusulkan beberapa aktivitas seperti memperagakan Saulus, menghubungkan titik-titik gambar Saulus, mewarnai, bermain game, Tuhan memilih, dan membuat pin Aku Murid Tuhan. Nah, Geku-Giku mau kasih alternatif aktivitas tambahan untuk kakak-kakak sekolah minggu. Aktivitasnya adalah Geku-Giku. Kita akan ajak adik-adik membuat gambar alat peraga cerita seperti ini. Bahan-bahannya adalah pola gambar. Pola gambar ini adik-adik bisa ambil di deskripsi box di bawah ini. Kertas silver metalik, kertas minyak yang sudah digunting warna kuning dan oranye, lem, gunting. Cara membuatnya, kita ambil pola gambar, lalu kita akan menggunting. Di sini. Setelah kita menggunting semuanya menjadi kotak-kotak kecil, lalu kita akan menempel. Jadi deh. Kalau kakak-kakak sekolah minggu senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya, subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya kakak-kakak tidak ketinggalan program Geku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku-Giku selanjutnya. Geku-Giku, gerejaku, girangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.